Hai semua. Hai, assalamualaikum. Hai. Cikgu-cikgu kat konti, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita pada hari ini. Apa khabar semua cikgu-cikgu kat konti? Semua alhamdulillah sihat. Comel-comel semuanya dikelilingi oleh kumbang. Ada seekor kumbang ya dikelilingi oleh bunga. Nak terbang mana ni? Nak terbang ke mana tak tahulah ya. Lain. Intro pun lain sebab ada seekor je kumbang dikelilingi oleh bunga-bunga yang cantik-cantik semuanya. Okey, untuk hari ini ya, berjumpa kita kembali di alam maya untuk satu tujuan, iaitu untuk menuntut ilmu tentunya di Akademi YouTuber bersama cikgu-cikgu YouTuber yang handsome-handsome dan comel-comel belaka. Okey, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama bersua di sini bagi menuntut ilmu yang anjuran Akademi YouTuber. Hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan untuk tidak untuk memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummu Kitab Al-Fatihah. Dan bagi murid-murid yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, syabas dan tahniah kepada murid-murid yang hebat dapat menghadirkan diri dalam kelas kita pada hari ini bagi tujuan satu, iaitu untuk menuntut ilmu ya. Mungkin murid-murid tak sabar-sabar dah nak tengok siapakah presenter kita pada hari ini. Okey, kita akan berkenalan dulu dengan cikgu-cikgu yang berada di konti. Ya, kita nampak ada cikgu baru, Cikgu Usha. Hai Cikgu Usha. Selamat semua. Saya Cikgu Usha. Nama penuh saya Usha Dewi, anak perempuan Shanmugam. Saya mengajar di SDKT Mohundan, Port Dickson. Mungkin ada yang dah berkenalan dengan cikgu. Hai kepada yang dah berkenalan. Yang belum berkenalan, salam perkenalan. Okey, itu dah cikgu Usha. Ya, manis orangnya. Okey. Kemudian cikgu Sharifah. Cikgu Sharifah. Hai, hai semua. Apa khabar? Nampaknya gembira hari ni kita ada dua rakan baru. Iaitu moderator kita. Biasa kebiasaannya moderator kita tu yang kat atas tu. Kumbang kat atas tu. Tapi hari ni nampaknya moderator kita dah bertukar. Dia menjadi menjadi presenter. Dan ada Cikgu Usha. Hai Cikgu Usha dengan Cikgu McNoni. Hai. Okey, terima kasih Cikgu Sharifah. Sekarang tentunya apa control host kita pada hari ini Cikgu Nariza. Tanpa dia, tangan-tangan dia bergerak ke sana ke sini. Tak ada tak nak naik nama Cikgu Shidi tu. Okey, Cikgu Nariza. Hai. Okey, seterusnya tentunya presenter kita pada hari ini tak lain tak bukan seekor kumbang dikelilingi oleh bunga-bunga, itu Cikgu Shidi. Kumbang yang datang terbang. Terbang, mai terbang ke sini cepat. Okey, hai cikgu apa cikgu Noni, apa khabar? Selamat berkenalan. Rasa berdebar ni. Takut ada cikgu Sharifah pun aku mati kan. Hei, kenapa pula berdebar? Saya perhatikan awak je. Tengok Cikgu Sharifah perhatikan Cikgu Shidi tu. Cikgu Shidi jadi lain hari ni. Saya ada boboiboy. Hari. Boboiboy. Ada boboiboy Aduh, Cikgu Shidi. Itu dia Cikgu Shidi. Terima kasih Cikgu Shidi. Okey, untuk hari ini cikgu akan bertugas sebagai moderator kamu sehingga akhir siaran. Okey, untuk itu seperti biasa cikgu akan perkenalkan diri. Cikgu ialah Cikgu Nuriani binti Abdul Rahman, berasal dari negeri Cik Siti Wang Kembang, Macang Kelantan, awal Kelantan ni. Okey, kemudian berkhidmat di SK Tanah Liat
Bukit Mertajam. Okey, itu dia. Ada orang Penang dah. Ada Penang, Kedah, Kelantan, semua boleh. Okey. Okey, share-share dengan kawan-kawan. Minta kawan-kawan join kelas kita pada hari ini. Okey, selain itu juga cikgu akan memberi beberapa peraturan untuk murid-murid yang berada di kelas kita pada hari ini. Okey, peraturan yang pertama, apabila Cikgu Shidi mengajar, sila dengar dengan teliti ya. Dengar dengan teliti. Salin, catat nota-nota. Ada orang Penang, Khairul Nisa Rahman. Cikgu Noni dia ada gangguan sikit. Sedikit gangguan. Nanti gangguan. Cikgu Noni dah keras kat situ. Orang dia sebut Penang atau Eddy. Jadi, siapa ni? Cikgu Shidi terus nak bentang ke? Okey, sambunglah saya ambil Ania. Okey, seperti yang Cikgu McNoni beritahu tadi, okey, semasa Cikgu Shidi memberi pengajaran ataupun memberi penerangan, harapnya semua murid fokus dan tulislah di buku nota masing-masing sekiranya perlu. Ini nak sambung ni, Cikgu Shidi nak sambung yang hari tu. Hari tu semua pakat pening ni, Cikgu Shidi nak buat pening lagi ke fikir ni Cikgu Shidi? Jadi kita harap minggu ni semua orang tak jadi pening ya. Okey, nampaknya moderator kita dah kembali. Nak serah kepada Cikgu McNoni ke? Dah okey dah? Okey, okey. Boleh. Okey, ya? Baik. Alah, tadi pergi cari rama-rama. Rama-rama terbang ke mana? Cari rama-rama tak jumpa rama-rama. Ya? Rama-rama terbang tinggi. Okey, tadi Cikgu Sharifah telah terangkan. Okey, dengar dengan teliti, catat nota-nota. Kemudian, murid-murid juga dikendaki menulis perkara-perkara yang net positif saja di ruangan cat ya. Jangan tulis perkara-perkara yang tidak baik. Okey, murid-murid yang hebat, murid-murid yang cemerlang adalah murid-murid yang mempunyai kesopanan dan kesusilaan. Okey, tulisan kita mencerminkan peribadi kita ya. Okey, apa yang tulis yang tak elok-elok tu cikgu luku satgi tau, luku. Ha, orang Kedah kata luku. Cikgu luku satgi baru tahu nah. Ha. Cikgu McNoni sekeh ah. Ya. Ha, sekeh luku kepala satgi. Ha, gitu. Kepala. Okey, sekiranya kamu ingin naik ke konti, sila pastikan mikrofon dan kamera diaktifkan. Kalau tak pasang mic, tak pasang kamera, macam mana nak tengok kamu kan? Okey, aktifkan di pertengahan siaran nanti mungkin akan dijemput ke kaunti. Cikgu Nariza akan sharekan link untuk kamu naik ke kaunti nanti. Okey, sekiranya kamu mempunyai soalan, boleh terus tanya di chat nanti. Cikgu-cikgu di kaunti akan jawab. Okey, sekiranya Cikgu Shidi memberikan soalan, kamu terus tulis jawapan di dalam ruangan chat. Okey. Nampaknya Cikgu Shidi tu dah macam tak sabar-sabar nak mengajar tak tu sabar kan. Tak sabar nak present tu. Saya rasa dia ada sesuatu tu. Saya rasa dia ada sesuatu tu. Sebelum kita teruskan lah. Suara saya boleh dengar? Boleh. Dengar dengan jelas. Berdebar se. Okey. Dah bersedia ke Cikgu Shidi? Cikgu McNoni tak nak share kod dulu ke? Sebelum bagi dekat presenter nak share kod. Itulah nak share kod ni sebelum tu nak tanya Cikgu Shidi dulu, dia dah bersedia ke tak tu. Kita nampak dah dia bersedia tu. Dia nampak dah bersedia ya. Okey, untuk itu murid-murid. Tak sabar lah nak dengar Cikgu Shidi mengajar. Tak sabar nak dengar Cikgu Shidi mengajar ya. Okey, sebelum tu cikgu share dulu kod ya murid-murid. Nanti akan diberikan link CJ. Cikgu Nariza akan beri link CJ di akhir siaran nanti. Murid-murid sila bersedia dengan link CJ tersebut. Masa akan diberikan 30 minit untuk mengisi CJ selepas tamat siaran. Jadi kod kita yang pertama dan kedua, dua kod terus cikgu bagi ya. Pertama dan kedua. Kod pertama dan kedua iaitu dengar elok-elok, tulis. Jangan tulis di ruangan cat. Apa tulis di ruang cat, kena luku kat Cikgu McNoni nanti ya. Asyik nak luku tu Cikgu McNoni ni. Luku ni, garang ni Cikgu McNoni ni.
Garang. Okey. A6. A6. Okey. Murid-murid. A6. Tiga kali je ulang. Lepas ni tak ulang dah. Eh? Sila tulis dan catat di kertas masing-masing. Okey, tengok Cikgu Siri pun dah tersenyum-senyum tu, tak sabar-sabar ni. Okey, dengan segala hormatnya, Cikgu mempersilakan Cikgu Siri untuk menyampaikan ilmunya pada hari ini. Dipersilakan wow, Cikgu Siri. Teruja okay, ni sebulan baik. Tunggu kedatangan Cikgu Siri ni. Okey, baik. Apa khabar semua eh? Teruja eh? Dah teruja. Okey, baik. Okey, Cikgu Noni, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita pada tengah hari ini ya, iaitu Cikgu Noni ataupun Cikgu Mac Noni yang kita import, kita undang khas dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang eh. Biasa orang sebut Penang, tapi ini kita sepanggil Pulau Pinang. Okey, baik. Jadi nampaknya Cikgu Mac Noni tu di belakangnya, backgroundnya, latar belakangnya ada bowling. Cikgu Mac Noni ni minat bowling ke? Mic tak buka Cikgu Noni? Saya memang aktif dalam bidang bowling. Fuh, patutlah hebat-hebat. Nanti kita harap Cikgu Noni boleh ajar kita bermain bowling eh. Sebab saya biasa lawan bowling ni, saya tak pernah kalah. Selalu menang masuk longkang. Wah. Okay. Baik. Jadi nampaknya yang bersama dengan kita pada tengah hari ini baru 79 orang. Jadi semalam saya ada janji kepada mereka ni kalau cukup 300 apa yang nak dibuat. Jadi tak sampai 300 nampaknya Mira bye-bye lah eh. Okay, alah. Baik. Ada tak Mira? Mira, Mira mana? Dia tak ada. Dia ada waktu Mira. Petangnya. Dia nak voice chat. Cikgu Fidi kata kalau tak cukup 300 tak boleh lepas kunci. Kunci apa? Dia tahulah tu kunci apa eh. Kunci hati. Okay, baik. Kunci hati. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Mike Noni dan terima kasih kepada semua murid yang turut hadir bersama dengan kami pada tengah hari ini ya, iaitu kumpulan S2 plus Cikgu Rafifi ada sebagai pemerhati di belakang tu. Tak nampak tapi ada tu. Jadi Halimunan sekejap. Kemudian ada Cikgu Usha, Cikgu Noni. Jadi ramai eh. Nak panggil apa ni? Nest2 kan? Nest apa dah ni? Okey, baik. Neslo. Sedap tu Neslo tu, sedap tu Mira. Neslo sedap eh. Rasa haus saya pula kan. Okey, baik. Jadi, okey, jom kita teruskan. Sebenarnya rasa berdebar ni. Kita bawa pergi ke tempat lain dulu nak hilangkan debaran ni sebenarnya eh. Okey, baik. Dah lama tak mengajar ni, rasa risau pula kan. Okey, baik. Sebelum itu saya nak naikkan. Ya, Cikgu Nariza, ratuku. Ratu. Cikgu bahaya Cidi, jangan tersalah. Jangan tersasul tu. Cikgu Cidi di diari. Apa dia? Apa Cikgu Nariza? Nak cakap apa tadi? Dia dah lupa lah tu. Dia ketawa, dia dah lupa lah. Asyik slide-nya. Oh, slide. Okey, baik-baik Cikgu Nariza eh. Okey, baik. Jadi tadi bukan apa, nampak dekat komen tu, ruangan komen, nampak ada dari Kuala Kedah. Siapa nama tak ingat tadi? Mana dari Kuala Kedah tadi? Yang mana yang baru lepas PKPD eh. Jadi tau kampung saya tu, Kuala Kedah dekat mana tu? Okey, baik. Tak nampak lah tadi nama siapa eh. Okey, baik. Saya naikkan slide terlebih dahulu. Takut nanti masa habis cerita benda lain pula eh. Hai Cikgu Lin. Ramai cikgu-cikgu ada kat bawah tu. Oh, Cikgu Lin. Cikgu Azlin Alin. Terima kasih Cikgu Azlin Alin. Kemudian ramai. Boleh nampak slide? Dah bersedia. Are you ready guys? Oh boy, yes. Rasa lain macam lah pula minggu ni. Okay, teruskan. Okey, baik. Inilah muka Cikgu Syedi. Tak dapat nak bergambar gambar baru eh. Inilah gambar yang ada. Mungkin dapat boleh kita tahan mungkin selama setahun gambar ni lah. Okey, lepas gaya tahun kita ambil gambar baru. Ya, gaya bukan guru besar. Bukan guru besar, hanya sekadar guru biasa saja yang ingin mendidik anak bangsa. Okey, baik. Jadi saya setakat ni berkhidmat di SDKC Bacang di Negeri Melaka eh. Jadi nasib baiklah Negeri Melaka tak jadi ya buka untuk travel bubble. Kalau tidak sesak eh. Okey, nasib baik tak jadi buka. Terima kasih Ketua Menteri Melaka eh. Okey, baik. Kalau jadi buka nanti terus ke fasa 4 dah kena pergi ke sekolah. Okey, tak dapatlah bersama alam maya lagi. Okey, baik.
Jadi setakat ni saya berkhidmat di SD KS Bacang, inilah sekolah pertama dan sekolah terkini ya, sehingga kini. Nampaknya kalau tak ada apa-apa, kekallah di sini. Kalau ada hal, baru kita tukar. Okey, baik. Seterusnya, boleh nampak slide bergerak tak, Cikgu Nariza? Kan Cikgu Noni? Boleh, boleh, boleh. Boleh, eh? Okey, baik. Boleh, ini ya, rasanya murid-murid pun dah tahu ni, gambar-gambar ahli ataupun rakan panitia bahasa Melayu sekolah rendah di Akademi YouTuber Malaysia, eh? Nampak ramai, eh? Nampak ramai. Okey? Ini ada komen ni. Boleh pilih. Komen apa cantik tu, Cikgu Noni? Cantik Cikgu Nariza hari ni. Ya, Cikgu Nariza hari ni cantik macam artis daripada ya, adik Inas Shaima. Jadi Cikgu Nariza hanya cantik hari ni sajalah, hari lain tak cantik. Ya. Sebab tu Cikgu tidur tersasar tadi tu. Rata ya. Harap-harap tak adalah yang tengok rakaman tadi yang tersasar tadi. Bahaya tu. Okey, baik. Nampaknya di sini kita tengok seekor kumbang boleh pilih banyak lebih daripada seorang ni. Salah siapakah kumbang sikit bunga banyak ni? Okey, baik. Ini merupakan rakan-rakan ahli panitia di Akademi YouTuber dan yang diketuai oleh Cikgu LK, nampak Cikgu LK ni, iaitu Cikgu Nolisa binti Kambar. Ini penolong PKP. Bukan pulun Kedah pulun tapi penolong ketua panitia. Okey, Cikgu Ida Rahim. Okey, Cikgu Ida Rahim nampak tunjuk satu. Satu dia tak ada dua, ada satu Okey, baik. Seterusnya, ini merupakan maksudnya murid-murid yang sertai kelas tuition bersama dengan Akademi YouTuber Malaysia akan diberikan kod rahsia. Kod rahsia tersebut boleh tebus untuk dapatkan mata kredit. Mata kredit tu bolehlah dikumpulkan untuk dapatkan, untuk tebus hadiah yang diberikan secara percuma. Tak ada di tempat lain Masuk kelas, dapat sijil, dapat ilmu, dapat mata kredit yang boleh dikumpul untuk tebus hadiah percuma. Ingat tagline kita, bermula percuma. Cuma selama-lamanya percuma, tak ada di tempat lain. Rebutlah peluang. Betul Cikgu Noni Betul, ajak kawan-kawan cepat. Nak dapat. Betul. CJ dapat apa, markah kredit dapat, dapat lagi hadiah tebus. Wah, hebat ya. Nak dapat di mana? Betul. Tentunya di Akademi YouTuber. Betul. Kan, di tempat lain tak ada. Betul. Ya, tempat lain tak ada. Waktu cikgu kecil dulu tak ada semua benda ni. Kalau ada Ayu rasanya sekarang, dulu pun dah sertai lah tapi Ayu ni baru wujud baru lagi tahun lepas. Okey, baik. Seterusnya, sebelum itu, sebelum kita main, bukan cikgu Ida je mengajar songsang. Hari ni cikgu Shidi pun nak ajar songsang dengan tajuk kita hari ni songsang lagi. Betul cikgu Sarifah Alamak, pening lagilah. Pening lagi. Okey, baik. Okey. Baik, murid-murid dah ready ke belum ni? Dah bersedia ke belum? Nak berapa blue cat? Kalau bunyi tu lain sikit tak kena. Minta maaf lah blue cat. Layan blue cat dulu. Jom kita layan blue cat dulu. Okey, cikgu Nariza boleh turunkan dulu paparan. Bukan murid-murid je suka ni. Cikgu pun suka main blue cat ni. Cikgu pun suka. Cikgu Nariza pun suka dulu. Okey, sekejap saya bagi tu link. Saya nak main Saya bagi link dulu untuk blue cat. Murid-murid boleh bersedia Okey, bersedia. Okey, link saya dah letakkan tu. Link blue cat. Nampak tak? Okey, dah ada. Belum lagi, belum lagi. Depan, Dah ada. Ready, sedia. Dah ada. Ready. Lagi Cikgu Shidi. Tu link dah ada dah. Okey dah. Boleh tu Cikgu Nariza. Dah full screen dah tu. Okey. Dah nampak dah kat sini. Ada 15 player dah tu, 17. Cepat. Siapa masuk cepat, dia dapat. Masuk lagi. 35. Tentang apa ni? Belum main, belum belajar dah main dulu. Songsang ni. Itu namanya betul. Okey, nak main tentang apa? Jom kita tengok nanti Tak join, tak sertai, tak tahu Cikgu Shidi buat set induksi tu. Aditya tanya mood apa? Kita bukan silent mood, kita main mood resin. Mood resin. Ya. Yeah.
Ni macam kenal je ni Azlina ni kan. Okey, nampaknya dah cukup tu. Dah 60 sikit je, 59. Seorang lagi, ada lagi ke? Ada lagi ke nak masuk? Saya tak ada dah. Ah, cukup okay, 60 dah. Cukup 60. 61. Ada lagi, boleh lagi. 61, 62. Jom lumba, lumba. Lumba. Okey, baik. Dah ready eh? Dah, jom. Okay. Mia Sarah 123. Ada lagi satu line ni. Link. Kalau tak cukup boleh main lagi. Jom lumba, Rohaizat. Adik Rohaizat cakap jom lumba. Racing, racing. Nova, Nova kata tu nama dia tak ada. Cikgu ada nama saya. Ada tak nama Nova tu? Ada nama saya ya. Nova. 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 Tak nampak pula Nova. Tak ada. Tak ada. Tak ada Nova. Tak apa Nova, jangan sedih Nova eh. Okay, baik, kita boleh mula eh. Boleh mula eh, Cikgu Noni. Boleh, boleh, boleh. Alah, okay, jangan merajuk. Tekan, masuk, masuk. Saya tekan start. Boleh lagi tu, masuk. Boleh masuk sekarang. Go. Muzik tak bunyi pula. Okay, boleh dengar bunyi? Ready? Ya? Ready. Bunyi-bunyi. Go! Okay. Apa ni? Kita tengok siapa menang. Kita tengok. Wah, kucing ke harimau yang menang? Tak, kucing tu ras tu. Ras. Ya, cepat, cepat, cepat. Ada adakah yang akan dicantas? Ya, oh, kena patah balik. Nampak kena cantas. Dia. Itu apa tu? Cepat, cepat tengok siapa menang. Siap, apa benda tu? Apa benda tu? Marah-marah ke depan. Apa kucing ke apa tu? Kucing saya rasa. Cepat, kita tengok. Satu menari, cepat. Okey, nampaknya dia dah mendahului. Cepat, tak nak cantas dia. Dia macam, dia apa, macam mengesot kan? Dia mengesot tu. Kan? Dia patah balik. Nampak dia patah balik. Kenapa dia patah balik? Patah balik. Mungkin kena cantas tu. Ada cantas tu. Cantas, dia tak boleh. Wah, nampaknya yang ni ke depan eh. Wow. Yang ni apa dah? Alia. Alia, Alia, Yaya. Alia. Patah balik. Patah balik. Okay, siapa ni? Atira. Atira 60 markah. Cepat, cepat, cepat. Okay, Naufal. Naufal lagi ni. Ini Naufal. Mana Naufal? Mirza. Zafira. Ya, yeah, dah habis. Dah habis. Kita tengok siapa menang. Hey, kata tak ada nama. Naufal Zuhairi. Okay. Tanya. Baik, tahniah kepada Naufal eh. Dapat nombor satu. Jadi sesuai lah eh. Sesuai lah. Rasanya mereka tahu soalan tentang apa tu sebenarnya tu. Okey, baik. Turunkan dulu Cikgu Nariza. Okey, baik. Jadi saya nak tanya murid-murid. Soalan tentang apa tadi? Boleh tak tulis di ruangan komen? Soalan apa tu? Okey, tak ada lagi tu. Cikgu ada cikgu di konti yang main tak tadi? Tak ada, tak sempat. Tak ada. Okey, baik. Tahniah. Tahniah Naufal. Aaron Isak kata tahniah. Tahniah. Soalan tentang apa lah? Tentang Nestu. Okey. Nestu. Okey, baik. Jadi, saya sebenarnya soalan tu berkaitan dengan kumpulan Nestu. Siapa yang biasa dengan kumpulan Nestu, mereka akan tahu. Dapatlah markah penuh dan boleh menang eh. Tapi minta maaf lah, yang itu tak ada hadiah disediakan. Itu sekadar kita nak memulakan, nak panaskan badan dulu, nak panaskan enjin eh. Rasa sejuk ni, duduk dalam aircon eh. Okey, baik. Jadi jom kita kembali eh. Ya, lepak ilmu. Okey, jom kita sambung, sambung kelas kita eh. Okey, boleh nampak slide saya tak? Belum lagi, belum lagi. Okey, okey. Dah nampak ke? Nampak tapi ni layang blue cat. Okey, baik. Jom kita sambung eh. Okey, baik. Terima kasih kepada adik-adik kita tadi yang sertai blue cat tadi eh. Sebenarnya blue cat tu kadar permainan untuk kita nak ice breaking eh. Kita nak pecahkan ice dulu supaya kita dapat belajar secara santai. Supaya kamu datang ni bukan semata-mata kerana kredit, bukan semata-mata kerana sijil, bukan semata-mata kerana hadiah. Tapi yang penting, yang paling penting, yang memang cikgu nak tegur, nak tegaskan, datang belajar di kelas Ayu ni, semata-mata yang poin penting ialah dapatkan ilmu terlebih dahulu eh.
Yang lain tu datang secara sampingan, yang akan datang bersama package eh. Kamu dapat ilmu, dapat juga yang lain-lain eh. Okey, baik. Jadi hari ini yang cikgu nak ajar ataupun nak santai saja dengan kamu ialah mengenai ayat songsang. Okey, ayat songsang ni cikgu dah ajar pada bulan lepas. Bulan Ogos eh, kalau tak silap 24 Ogos kalau tak silap eh. Okey, tapi masa itu cikgu ajar tajuknya susunan ayat. Jadi cikgu ajar susunan biasa dengan susunan songsang. Cuma hari ini cikgu Cedi hanya nak tegaskan, nak fokuskan mengenai ayat songsang saja. Iaitu kita tengok satu saja. Bulan lepas bila ajar dua, nampaknya ramai yang pening eh. Bila bagi soalan dia macam sedikit kekaburan eh, kekeliruan. Jadi hari ini kita fokuskan satu benda saja iaitu berkaitan dengan ayat songsang. Jadi kalau adik-adik nak catat, nak tulis sedikit apa rumus yang nak diberikan mengenai ayat songsang, boleh, tidak ada masalah. Bila kita mendengar, melihat dan mencatat, kadar ingatan kita lebih tinggi berbanding kita hanya dengar saja tanpa membuat catatan. Okey, baik, jom kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Ayat songsang. Jadi poin kita yang cikgu nak terangkan kepada kamu, ayat songsang kamu mesti faham, mesti ingat di kepala kamu, mesti ingat. Ini mesti dah simpan. Dah simpan dah dalam memori eh. Predikat di hadapan, subjek di belakang. Kalau nak terang balik apa itu subjek, apa itu predikat, satu jam tak cukup. Okey? Ini yang kamu belajar dari tahun 1 belajar tentang apa, tahun 2 apa, sampai tahun 6. Okey? Cikgu-cikgu di sekolah juga ada ajar tentang pola ayat. FN tambah FA, FN, FN. FN tu apa? Bukan FNN eh. FN tu ialah frasa nama. Cuma itu yang kita akan kenal di mana subjek dan di mana predikat. Okey, kemudian bila semakin naik tahap 2, tahun 4, 5, 6. Ada pula dipanggil apa? Maksudnya ada ayat yang dipanjangkan. Maksudnya subjek itu kita luaskan. Perluasan subjek. Kemudian ada perluasan predikat. Itu konsep, itu asas yang kamu kena faham. Kalau kamu sampai sekarang belum faham apa itu subjek, apa itu predikat, mungkin sedikit sedikit masalah lah ataupun sedikit susah untuk memahami mengenai ayat songsang. Okey, mengenai ayat songsang. Cikgu Yati Nawi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu Yati. Terima kasih sudah hadir ke kelas saya pada hari ini. Okey, baik. Ini mesti ingat eh. Predikat di hadapan, subjek di belakang. Kalau kamu ingat ni, insyaAllah. InsyaAllah kamu boleh faham dengan mudah dan jayanya eh. Okey, baik. Ini ceri contoh, contoh ayat. Ayat contoh eh, ayat contoh. Ayat susunan biasa. Nur Lisa ke bilik guru. Nur Lisa ni bukan Cikgu LK. Cikgu LK sekarang dia berada dalam gua. Ini baru Nur Lisa nak cakap. Baru nak cakap Cikgu Nur Lisa. Cikgu LK sekarang dia berada dalam gua yang tak dapat dihubungi oleh sesiapa pun buat ketika ini. Jadi ini Cikgu Nur Lisa lain eh. Pergi makan bersih ke? Susah nak cakap. Kemana Cikgu LK sekarang? Okey, baik. Jadi pendeknya, ini bukan Cikgu LK. Ini Nur Lisa lain. Yang kita undang khas dari tempat lain eh. Okey, baik. Ini ayat contoh untuk susunan biasa. Cikgu nak kamu faham dulu. Mesti faham. Susunan biasa dan susunan songsang. Kalau kamu tak faham susunan biasa, nak songsang pun sedikit susah. Sebab itu tajuk kita hari ini, songsang lagi. Sebab songsang ni kalau betul-betul tak faham, tengok pun pening. Okey? Nampak macam ayat tu tak betul. Tetapi sebenarnya bila disongsang mengikut kaedahnya, boleh dikira sebagai betul. Okey, baik. Ayat contoh untuk susunan biasa eh. Nur Lisa ke bilik guru. Jadi kita kenal pasti. Nur Lisa ini ialah subjek. Di sini kena pentingnya kenal yang mana subjek dan yang mana predikat. Okey, cikgu ulang eh. Yang mana subjek dan yang mana predikat. Jadi sudah tentu eh. Ni frasa nama. Kata nama khas. Nur Lisa. Okey, baik. Ke bilik guru merupakan predikat. Iaitu frasa sendi nama. Yang ada di sini kata sendi nama ke bilik guru. Okey, ini predikat. Kena faham dulu. Ini ialah susunan biasa. Okey, baik. Mirza kata saya faham susunan biasa. Bagus. Okey, baik. Bila kita songsang, kita tukar susunan ayat tersebut ke bilik guru Nur Lisa. Jadi kalau kita tak faham kaedah penyongsangan, mungkin kita nampak, cikgu ayat ni salah lah cikgu. Ke bilik guru Nur Lisa. Okey, baik.
Jadi sebenarnya ayat ini dikira sebagai betul dan boleh diterima dalam bahasa Melayu. Ke bilik guru Nur Lisa, iaitu merupakan ayat susunan songsang. Okey, boleh faham tak setakat ni? Ha, jadi nak tengok respon sedikit eh. Izzatul kata apa tu? Nur Lisa tu bukan subjek. Nur Lisa itu nama sebenar Cikgu LK. Ha, okey, tak apa. Ramai komen dah faham tu. Ya, okey baik. Faham? Syukur eh, syukur. Yang penting faham. Datang kelas tak faham, rugilah sikit eh. Datang kelas kena faham, okey? Ha, baik, jangan jadi macam Cikgu Shidi ketika sekolah dulu eh. Datang kelas tidur. Tapi balik baru study balik. Ha, jangan jadi macam tu. Datang kelas jangan tidur. Study tak apa, jangan tidur. Okey, baik. Kita teruskan. Ya, okey, baik. Ha, saya dulu minta maaf lah kalau ada cikgu-cikgu saya dulu eh. Memang di sekolah menengah, tinggal di asrama. Orang kata makan nasi dakwah ni memang mengantuk. Okey, nasi yang dimasak dalam periuk yang besar eh. Ha, pergi kelas tu memang mengantuk lah. Memang mengantuk. Tapi lepas tu memang akan study balik eh, ulang kaji balik eh. Okey, baik. Seterusnya. Ayat contoh yang kedua ni Naufal. Naufal yang menang tadi ke? Bukanlah. Ini bukan Naufal Zuhaili ya. Naufal lain ni. Ini Naufal sahabat Karib Mira. Okey? Baik. Sahabat. Okey. Bik. Okey. Ini Naufal yang sahabat Karib Mira yang Naufal tadi. Bukan. Okey. Baik. Ini ayat susunan biasa. Ha, kita kenal dulu eh. Mana subjek, mana predikat. Macam ni memang cikgu dah bahagi dah. Dah letak dalam kotak, dalam jadual. Memang dah tahulah ini subjek. Iaitu Naufal. Tak kira lah dia tulis Naufal Mira ke, Naufal Zuhaili ke, Naufal saja ke. Ini dikira sebagai subjek. Baik, predikatnya mencatat buku. Ha, kalau mencatat buku pun dah betul dah. Ayat lengkap dah. Okay, mencatat buku yang dipinjam. Ini merupakan predikat. Okay, baik. Ha, ada yang ketawa tu. Ha, ada Naufal. Ha, baik, ini bukan Naufal yang tadi eh. Naufal lain. Baik. Kemudian kita tengok seterusnya. Bila kita tukar ayat susunan biasa tadi menjadi songsang. Mencatat buku yang dipinjam. Naufal. Dengar nampak macam pelik. Okay, tetapi inilah yang kita kena terima. Bila kita buat songsang, boleh diterima sebagai ayat yang betul. Mencatat buku yang dipinjam. Naufal. Okay. Ha, faham dulu mengenai ayat contoh. Dua ayat contoh yang cikgu terangkan ini. Baru kita pergi ke rumus ataupun kaedah penyongsangan yang kita boleh lakukan. Okey, baik. Jom kita teruskan. Kita nak tengok formula ataupun rumus yang kita boleh gunakan untuk membuat ayat songsang. Eh. Okey, ayat susunan songsang. Takkan ada tuan-tuan lagi di ruangan chat ataupun ruang sembang. Cikgu Noni? Ya. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Semua eh, faham tu. Semua faham tu. Semua faham. Dia kata faham. Ada songsang lagi. Dia kata dulu saya sudah. Dia kata, apa Rebata ada yang cakap, dulu saya susah nak faham. Sekarang dah faham dah. Oh, Alhamdulillah. Maksudnya berjaya. Berjaya. Ni yang rasa nak buat kelas setiap hari ni. Okay, jom kita tengok beberapa formula yang kamu boleh gunakan eh. Kamu boleh gunakan untuk membuat songsang. Formula-formula inilah kalau boleh catat eh. Kalau boleh catat. Kalau tak catat nanti pening. Okay, kalau tak catat pening. Baik. Ini ayat susunan biasa. Samad membasuh kasut di bilik air. Samad membasuh kasut di bilik air. Bila kita tahu ini susunan biasa, kita kena bahagikan. Okay? Kalau boleh kita tuliskan mana satu, mana dua, mana tiga. Satu ialah subjek. Iaitu kata nama khas, Samad. Okay, satu, subjek. Predikatnya membasuh kasut. Maksudnya kalau letak noktah di sini, titik di sini. Okay, letak di sini noktah ataupun dalam bahasa Cina kita panggil cihau. Okay, di sini pun dah dikira sebagai ayat lengkap. Samad membasuh kasut. Cukup ayat lengkap. Tetapi ada keterangan kita tambah untuk sebagai panjangkan ayat tersebut eh. Membasuh kasut di bilik air. Jadi kita panjangkan, minta maaf eh, terlupa letak nota di sini. Ada titik. Cikgu Shidi ni ada Pravin tanya ni. Dia kata dia tak faham formula ni.
Sebagai cikgu, cikgu Sidi terangkan. Ya, betul. Okey, Fravin ataupun semua murid yang hadir eh. Yang paling penting, paling penting. Kamu tengok, bila dapat ini ayat susunan biasa, kamu mesti masuk tulis kotak. Ataupun kamu bahagikan. Bahagikan dalam kotak. Kamu kena kenal pasti. Mana satu, mana dua, mana tiga. Ya, betul. Kena pecahkan. Kalau kamu tak pecahkan, memang kamu akan pening. Jadi macam mana nak pecahkan? Di situlah kamu kena ada basic ataupun asas. Macam mana kamu nak kenal subjek, macam mana kamu nak kenal predikat, macam mana kamu nak kenal keterangan. Di situ yang paling penting. Kalau kamu dapat kenal subjek, kenal predikat, kenal keterangan, tidak jadi masalah. Kalau cikgu nak ulangkan semua tu, subjek, predikat memang panjang cerita eh. Sebab dia ada kaitan dengan pola ayat. Okay, yang FN tambah FN. Itu semua akan mengambil masa yang lebih lah. Tak sempat nanti kita eh. Okay, baik. Bila dah faham, kamu dah kenal pasti dah pecahkan kepada tiga bahagian. Satu, dua, tiga. Tiga saja, tak ada empat. Mesti tiga saja. Okay? Jadi kamu guna. Ingat formula-formula ni. Tiga, dua, satu. Dua, satu, tiga. Dua, tiga, satu. Cikgu ulang eh. Tiga, dua, satu. Dua, satu, tiga. Dua, tiga, satu. Ini kalau boleh catat. Kalau tak catat, kamu akan keliru. Cikgu sendiri pun akan keliru kalau tak tulis dekat sini. Okay? Bukan setakat ingat kod rahsia kelas kita hari ini, tetapi ingatlah juga formula-formula ini. Eh. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Kalau boleh ingat. Kalau tak nak ingat, catat dulu. Okay, boleh ya? Eh? Baik. Bila kamu dah faham, dah ada catatan di sini, 3, 2, 1. Dah jadi senang. Maksudnya kamu susun balik yang pecahan-pecahan di atas ni ikut formula ni. Tiga, di bilik air. Dua, membasuh kasut. Satu, samad. Cikgu Noni cuba baca ni. 213, ayat 213. Cuba baca Cikgu Noni. Membasuh kasut, samad di bilik air. Dengar macam boleh kan? Dengar macam, betul ke tak ayat ni kan? Okay, baik. 231, Cikgu Sarifah tolong baca. 231 bawah sekali ke? Ya, bawah sekali ni. Membasuh kasut di bilik air sama. Okey, baik. Dengar, tengok memang nampak pelik. Ayat ni betul ke ni cikgu ni? Okey, tapi inilah yang kita kena terima hukum dalam bahasa Melayu eh. Ataupun peraturan. Ada murid kita komen. Ada murid kita komen. Cikgu Sidi, dia kata dia 2-1. Dia pening. Yang mula-mula. 3-2-1 dia pening. Baik pula cikgu. Dia ada mat. Ya, okey. Kamu tak perlu pening. Kamu kena, yang pertama sekali, kamu kena pecahkan tiga bahagian ni. Kalau kamu berjaya pecahkan tiga bahagian ni, kamu akan jadi senang. Okey. Ingat, poin dia, cara paling penting pecahkan tiga bahagian ni. Jangan tanyalah cikgu macam mana nak pecahkan. Itulah yang kena ada basic ataupun asas tadi. Kalau cikgu nak ulang, dia jadi panjang cerita. Nova tulis tu. Nova tulis apa eh? Okey, baik. Ayat nombor satu. Air membasuh kasut. Air membasuh kasut sama. Okey. Di bilik air membasuh kasut sama. Okey, apa boleh buat? Ini yang kita kena terima. Ini hakikatnya eh. Yang kita boleh terima sebagai satu ayat yang betul. Okey, baik. Kita teruskan eh. Kita teruskan. Ayat seterusnya, cikgu dah tulis dah sebenarnya supaya tak pening. Kalau tak naikkan sekali pun nanti mungkin keliru dan pening eh. Okey, kita tengok eh. Ayat kita, ayat contoh susunan biasa. Encik Halim membeli jam baharu di pasar raya. Okey, Encik Halim membeli jam baharu di pasar raya. Ini susunan biasa. Ingat, selepas itu kamu kena buat apa? Pecahkan kepada tiga bahagian. Pecahkan kepada tiga bahagian. Subjek satu, predikat dua, keterangan tiga. Baik, kalau kamu berjaya pecahkan, kamu akan rasa senang bila kamu ingat formula tadi. Baik, kita tengok eh. Encik Halim, ini sebagai predikat. Minta maaf, sebagai subjek. Okay? Encik Halim sebagai subjek. Baik, predikatnya, sepatutnya ni huruf kecil lah, minta maaf. Okay, ni huruf kecil sepatutnya. Membeli jam baharu. Ini merupakan membeli kata kerja eh, kata kerja. Membeli jam baharu, iaitu predikat. Keterangan. Keterangan ni maksudnya kalau kita buang bahagian ini, ayat ini dah dikira sebagai ayat lengkap yang dikira sebagai ayat betul. Jadi kita tambah keterangan, kita nak bagi ayat tu panjang, nampak lebih sedap,
Okey, tu kita tambah di pasar raya. Mungkin dia beli jam baharu di kedai jam. Mungkin beli jam baharu di mana? Di negeri Melaka. Membeli jam baharu di Kuala Lumpur. Keterangan ni kita boleh tambah ikut logik apa yang boleh diterima sebagai ataupun dalam ayat tersebut. Okey, ingat fahamkan ini dulu. Satu, dua, tiga. Ini ada tiga saja, empat tak ada. Satu, dua, tiga. Bila dah faham ini, kamu letaklah formula mana pun kamu boleh susun dan bentuk ayat songsang. Cikgu ulang eh, boleh susun dan bentuk ayat songsang. Okey, di pasar raya membeli jam baharu Encik Halim. Dia dengar macam pasar raya yang beli jam. Bukan Encik Halim yang beli jam eh. Tapi inilah formula 3, 2, 1. Ulang eh, 3, 2, 1. Kemudian 2, 3, 1 membeli jam baharu di pasar raya Encik Halim. Itu eh. Kita dengar memang nampak macam tak betul. Tetapi itulah ayat yang betul kerana kita membuat susunan songsang. Okey, satu ya, lagi formula yang ketiga. Ya. Kiranya bergantung pada murid tu lah kan. Dia nak guna yang mana kan. Dia boleh guna mana yang dia rasa senang kan. Ada tiga formula, betul? Betul. Dia boleh pilih yang mana dia rasa senang. Yang penting kalau boleh ingatlah formula tersebut. Supaya bila mungkin ada soalan bahagian B ya, dia kata tukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada ayat susunan songsang. Di situlah dia akan tanya kamu kena guna formula. Jadi kamu guna mana-mana pun boleh diterima. Kecuali dia kata dia dah bagi siap-siap formula mana dia nak. Mungkin ada soalan yang macam tu. Selalunya tak ada pun, dia bagi kebebasan. Dia hanya minta tukarkan susunan biasa kepada susunan songsang. Jadi boleh pilih salah satu. Tidak jadi masalah. Okey baik. Ini susunan ataupun formula yang ketiga eh. 2, 1, 3. Membeli jam baharu Encik Halim di pasar raya. Okey, ingat. Yang paling penting ingat dulu 1, 2, 3 pecahan-pecahan ini. Ini yang paling penting. Okey, seterusnya. Ini contoh yang terakhir sebelum kita berhenti rehat eh. Okey baik. Hari ini memang cikgu nak fokuskan songsang saja supaya tak keliru eh. Kalau banyak masuk nanti kamu dah pening. Okey baik, kita tengok contoh ayat yang ketiga. Arif, subjek iaitu bahagian satu eh, subjek. Predikatnya menyimpan peralatan sukan. Ini predikat merupakan kata kerja juga. Menyimpan peralatan sukan. Keterangannya di dalam stor sukan. Mungkin dia menyimpan peralatan sukan di tempat lain. Tempat yang sesuai lah. Jangan kamu letak keterangannya tempat yang ataupun ayat yang kurang tepat eh. Kurang tepat maksudnya menyimpan peralatan sukan di mana? Di stok, di kantin ke? Dah tak sesuai pula eh. Keterangan ni mesti menyokong balik predikat kamu eh. Okey baik, menerangkan semula predikat ni. Menyimpan peralatan sukan di mana? Di, mesti di stok ataupun mungkin di padang, di tepi padang. Contohnya ada tempat, ruang khas untuk menyimpan peralatan sukan eh. Okey baik, bila dah faham bahagian satu, dua dan tiga ni, baik kemudian baru kamu boleh pecahkan, kamu boleh songsangkan ikut formula tadi. Sama aja. Jalan ceritanya, kaedahnya sama. Kalau kata 3, 2, 1 kamu susun balik. 3, 2, 1. 2, 3, 1. Ini 2, 3, 1. Cuma kena ingatlah. Perkataan yang berada di hadapan mesti tulis dalam bentuk huruf besar. Okey, huruf besar. Cikgu Syedi. Ya, saya. Cikgu Syedi. Kalau ayat ni macam di dalam store ni, kita boleh guna pakai di depan di ni untuk ayat songsang. Untuk ayat songsang kita boleh pakai. Ada orang kata tak boleh kan sebab ni kata seni. Tapi bahagian songsang kita boleh terima. Okey, di dalam store sukan menyimpan peralatan sukan Arif. Tetapi kita biasa mengajar ataupun murid diajar kalau boleh tulis susunan biasa. Sebab senang kita nak kenal pasti. Kadang-kadang kita sebagai cikgu pun keliru nak tanda ayat ni betul ke salah ni eh. Jadi kita memang terbiasa ataupun dibiasakan tulis dalam bentuk ayat susunan biasa. Jadi senang kita nak semak dan sebagainya. Okay? Tapi cuma bila kita sentuh tentang susunan songsang ni, inilah hakikatnya. Nampak macam salah tapi betul. Okay baik. Satu lagi. Ni formula yang ketiga eh. Ayat sama juga tadi. 2, 1, 3. Kita ambillah 2, 2, 1, 3. Okay, 2, 1, 3. Itu sahaja bila sebut ayat songsang. Ingat pecahkan kepada tiga bahagian. Satu subjek, dua predikat,
3 ialah keterangan. Okey, ada soalan tak sebelum kita berhenti rehat? Okey. Cikgu Noni. Sebelum kita berhenti rehat, soalan kita akan, cikgu akan bagi kod dulu lah. Kod yang seterusnya. Okey, kod yang seterusnya ialah nombor 4. Nombor 4. Kod yang ketiga. Kod yang ketiga ialah nombor 4. Jangan tulis di ruangan chat ya. Okey, Cikgu Sidi, kita dah boleh iklan kat nak. Okey, kita iklan dulu ya. Okey, jom kita rehat dulu. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Prasekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, selamat datang kembali. Tak apa, Cikgu Meloni saya keluar sekejap. So, Cikgu Sudi, kita terus nak naik ke konti ke? Ya, yeah, kalau ada murid kita boleh teruskan. Okay, bagi boleh bagi link dulu. Ya, okay, baik. Cikgu bagi link dulu ya. Okey, jom kita tunggu. Boleh ramai-ramai. Okey, jap. Kita tunggu dulu Cikgu Sidi. Cikgu Sidi dah ready ke? Okey, tak apa. Kalau ada murid ke Cikgu? Belum lagi. Okey, tak apa. Kalau belum ada, saya ambil sekejap boleh? Okey, kita dah ada dah. Oh, dah ada dah. Okey, baik. Ramai dah ni. So, kita bawa terus ya. Boleh, naikkan dua orang dulu. Cikgu Naliza boleh buat naik dua orang terus. Bunyi tadi dah. Okey, dah bunyi tu. Okey, hai. Hai. Fizana. Tak terkeluar. Fizana buka kamera. Okay, Fizana. Seorang lagi perkenalkan diri. Siapa tu? Tebiga. Hai. Nama saya Tebiga dari Sekolah Kebangsaan Semenyih. Okay. Seorang lagi. Ni memang tak syak lagi ni. Perkenalkan diri ni. Cikgu kenal ni. Sofian Sementi. Muhammad Sofian dari SK Tasik Glugu, Pulau Pinang. Hai. Fizana dengan Tebiga. Okey, cikgu serahkan kepada Cikgu Sidi. Okey, baik. Terima kasih kepada murid yang bersama dengan kami di konti iaitu Tebiga dari SK Semenyih. SK Semenyih sama dengan Cikgu Zuli ke? Betul? Tebiga? Dengar tak suara cikgu? Dia ditutup mata. Oh, dengar. Kamu SK Semenyih dan bersama dengan Cikgu Zuli. Ada kenal ke atau bukan? Tak kenal. Okey, tak apa. Okey, baik. Seorang lagi Firizana. Kalau tak silap soalan ni juga waktu cikgu tanya bulan lepas, Firizana juga yang jawab. Betul tak Firizana? Firizana suka yang songsang ni. Dia suka songsang Dah lupa. Cepat lupa Okey, baik. Jadi ini merupakan sebuah gambar gambar tunggal, iaitu gambar suasana di kawasan air terjun yang mana nampaknya kita sendiri pun merindukan bercuti bersama dengan ahli keluarga dan sebagainya Tapi dalam keadaan yang kita masih berjaga-jaga ni, kalau boleh kita jaga-jagalah kalau pergi bercuti pun Baik, Fizana dengan Tebiga ini suasana di air terjun. Cikgu dah bulatkan dah. Dah siap bulatkan. Mana yang kamu boleh ambil untuk membina ayat? Okey, mana yang kamu boleh ambil untuk membina ayat? Okey, baik. Cikgu nak tanya Tebiga Tebiga, kamu di cikgu bagi pilihan, kamu boleh pilih kamu nak gambar yang mana. Cuba buat satu ayat susunan biasa Satu ayat susunan biasa. Saya nak ambil yang ini. Yang mana? Tunjuk. Dia baca buku tu. Baca buku ini, betul? Mana baca buku? Ini. Ini dia tak baca buku, dia melukis gambar.
Oh. Boleh? Yang ni? Ya. Yeah. Kan nak tukar? Nah, saya nak ni. Okey, baik. Ha, cuba buat satu ayat susunan biasa. Melukis, ambil, duduk, zeti. Susunan biasa, susunan biasa. Susunan biasa, subjek di hadapan. Zeti melukis sambil menduduk di atas batu. Oh, bukan duduk sambil melukis. Tibika? Ya. Okey, baik. Cikgu betulkan sedikit ayat tu eh. Cikgu betulkan sedikit ayat tu. Zeti duduk di atas batu sambil melukis. Betul tak? Betul. Okey, baik. Tibika eh. Okey, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, terima kasih Tibiga. Cikgu nak minta Firzana. Okey, Firzana cuba cari satu gambar. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kamu nak pilih, nak bina ayat yang mana? Firzana nak pergi anak bercuti tu. Benar je. Pilih satu je. Cikgu nak minta kamu buat ataupun bina ayat susunan biasa. Boleh tak Fizana? Senyap itu dengar tak? Oh, dia tak keluar suara. Tak dengar tak mikrofon, tak berbunyi. Okey, tak apa Cikgu Nadiza yang lain lah. Fizana mungkin ada masalah, mikrofon dia tak berbunyi tak tu. Tak dengar suara dia. Minta maaf Fizana. Okey, tak apa. Tak apa, tak ada, kita teruskan dulu. Okey, tadi ayat tiga eh. Zati duduk di atas batu. Okey, duduk di atas batu sambil melukis. Okey, kita teruskan. Assalamualaikum Cikgu Syidi dan Cikgu Syarifah. Waalaikumsalam. Yeah. Siapa nama tu? Waalaikumsalam. Saya Cikgu Syidi ada berapa soalan? Saya Muhammad Ali dari SK Taman Esa Kepo Selangor. Okey, baik. Selamat datang kepada kamu. Cantik cermin matanya. Okey, baik. Tadi Cikgu nak tanya siapa nama sekali lagi? Muhammad apa tu? Azim Mustaqim. Azim. Okey Azim. Tadi kawan kamu Tebiga dia buat ayat susunan biasa. Dia buat ayat susunan biasa. Okey dengar eh. Susunan biasa. Zati. Kalau boleh catat sikit eh. Ada catatan tak? Ada buku tak untuk catat? Ada. Ada tak? Okey baik kamu tulis. Zati. Dia panggil, dia tak sebut Izati. Dia sebut Zati saja tadi eh. Okey Zati. Duduk di atas batu. Okey, dapat? Dapat, cikgu. Okey, sambil melukis. Okey, melukis pemandangan. Dia tambah sikit eh. Sambil melukis pemandangan. Okey, baik. Kamu cuba songsangkan ayat tersebut menggunakan formula 3, 2, 1. Melukis apa, 1. Cikgu? Melukis pemandangan. Okey, boleh tak cikgu nak minta kamu songsangkan guna formula 3, 2, 1. Sambil melukis pemandangan di atas, duduk di atas batu zeti. Okey, baik. Terima kasih. Kalau 2, 3, 1? 2, 3, 1. Duduk di atas batu sambil melukis pemandangan zeti. 2, 1, 3. Duduk di atas batu sambil melukis pemandangan zeti. 2, 1, 3. Cuba ulang tengok balik. 2, 1, 3. 2 tu dah betul. 1 tu tak betul. Kamu cuba 3 dulu tadi. Duduk di atas batu zeti sambil melukis pemandangan. Okey, baik, baik. Tahniah. Nampaknya kamu faham bagaimana nak menusangkan ayat eh. Okey, baik. Terima kasih, terima kepada kasih, Azim. Terima kasih Cikgu Syedi dan Cikgu Syarifah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay, baik. Tahniah, tahniah. Okey, ada lagi tak? Saya tak nampak sebenarnya siapa yang ada lagi tu. Ni saya. Siapa nama kamu? Hanan. Lagi sekali siapa nama? Hanan. 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 Okey, Hanan. Hanan eh. Okey, Hanan.
Cikgu nak tanya, ada berapa orang lagi di konti Cikgu Sharifah atau Cikgu Noni? Cikgu Shindi, kita ada ramai lagi tapi masa kita hanya tinggal lebih kurang 5 minit lebih je lagi ni. Jadi Hana ni kita ambil orang yang terakhir lah untuk naik ke konti ni Boleh, okay, kalau Cikgu Shindi nak lagi dua, kita bawa lagi dua Okey, tak apa. Okay. Saya bolehlah bawa lagi dua. Sebab ada tiga ayat. Okey, ni siapa ni? Pravin. Hai, Cikgu. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Hai, Pravin. Selamat tengah hari. Okey, lagi seorang. Assalamualaikum, mana, Cikgu. Waalaikumsalam. Siapa nama? Mirza Zafira. Dari mana Mirza? Mirza Zafira. Nama saya Tani Tani. Saya lagi sarungan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lhasa Klang di Selangor dan saya tingkatan satu. Okey, baik. Terima kasih. Lancar. Okey, baik. Kita tanya Hanan dulu Hanan nombor satu Hanan nombor satu. Okay. Nyatakan ayat berikut susunan biasa atau susunan sungsang. Senang. Ayat yang pertama. Guru Bahasa Melayu Ibu Fatimah. Biasa atau sungsang? Ya, guru Bahasa Melayu Ibu Fatimah ayat sungsang. Okey, baik, bagus. Tahniah. Nombor dua, Pravin. Pravin nombor dua, Zara pergi ke perpustakaan. Biasa atau sungsang? Pravin? Susunan sungsang. Sungsang? Adakah betul? Tengok betul. Elok. Zara pergi ke perpustakaan. Mana subjek, mana predikat? Biasa atau sungsang tu? Susunan biasa. Okey, baik. Tahniah. Terima kasih. Okay, ayat ketiga, Mirza Zafira. Murid membersihkan kelas pada waktu pagi. Biasa atau sungsang? Mirza, boleh dengar? Susunan biasa. Okey, baik. Terima kasih. Hebat-hebat yang naik ke tadi Jadi tahniah semua pandai-pandai lah. Murid, dan dua orang tadi sebentar tadi Okey baik. Itu sahaja sesi naik ke konti kita. Tahniah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Okey baik. Jadi Cikgu Noni dan juga rakan-rakan lain di konti dan juga murid-murid sekarang ni Cikgu akan bagi kuis ayat songsang. Nanti saya Cikgu Shidi. Sebelum Cikgu Shidi pergi kuis, saya nak bagi kod yang keempat. Kod yang keempat kita ialah 9. Okey. Kod yang keempat nombor 9 nombor 9. Okey, okay, Cikgu Shidi, teruskan. Okey, baik. Untuk kuis ini merupakan kuis ayat songsang. Okey, cikgu akan tengok cikgu akan tengok tiga yang terbaik. Terbaik ini dikira macam mana? Yang paling betul banyak dan juga paling cepat. Ada hadiah. Ada hadiah. Okey. Tetapi hanya dalam bentuk, ni bentuk Google Form saja Okey. Baik. Link sebenarnya cikgu dah letakkan. Cikgu Nariza kan boleh sharekan link tersebut tak kepada murid-murid lain? Okey. Boleh beri Sekarang okay, boleh Google, Google Form Ya. Ya, betul. Okey. Jadi link dah diberikan di ruangan chat ataupun ruang sembang. Kamu boleh terus buka, terus jawab. Ni cikgu dah set hanya seorang sekali saja. Jadi cikgu tak boleh buka di sini Tak apa. Cikgu nak tunjuk sebenarnya. Okey, kita tengok Sambil tu kita ambil sedikit masa saja. Ni cikgu yang jawab tak kira Okey, kita ambil dalam masa 2 minit. Kita nak tengok siapa yang paling pantas. Tepat atau tidak jawapan. 2 minit kita nak tengok. Sebelum kita tengok. Maksudnya cikgu nak terus ni Nak ambil pemenang terus. Buka. Kita akan tengok pemenang terus. Maksudnya kalau boleh dapat 100 lah. Kita nak cari yang dapat 100 markah. Tapi kita tengok 2 minit saja. Link ni saya akan buka. Saya akan buka sampai pukul 2:30. Tapi kita tengok 2 minit ada tak siapa yang cepat. 2 minit kita nak tengok. Lepas 2 minit tak tutup lagi. 2:30 baru tutup. Okey, ada ke tidak sekarang ni? Boleh buka tak link tersebut? Email MOE atau e-didik. Mana-mana email pun boleh. Ada set kan mana-mana email. Semua email boleh buka. Kod terakhir belum lagi. Belum lagi. Sabar jawab kuih dulu. Ada satu lagi kan Cikgu McDonald? Ya. Satu lagi kod terakhir kita. Sebelum kita tamat, Cikgu akan beri kod yang terakhir. Okey, boleh buka tak?
cuba-cuba respon sikit ke dah tengah leka jawab quiz tu? Boleh. Boleh buka tak link tersebut? Ada murid dah jawab dah. Dia tengah menjawab tu kot. Banyak jawab. Ke soalan tapi, Ada 20 soalan saja. Apa, kita bagi masa 2 minit. Kalau ada, kita nak boleh tengok terus siapa yang dah jawab. Kalau tak ada, nanti kita akan tengok selepas ini. Okey, biar mereka jawab terlebih dahulu. Nanti kita akan tengok kembali . Nanti kita akan tengok kembali ada ataupun nanti tidak. Nanti Cikgu Shidi mungkin boleh maklumkan dalam grup tu. Sebab okay, kita dah pun ada tu. Mirza Zafira dapat 35. Wow. Kita nak cari 100. Tiga orang 100 pertama ada hadiah. Tiga orang 100 pertama ada hadiah. Okey, Fatini 95. Yagini 90. Muhammad Naufal 95. Salah satu. Okey, teruskan jawab. Teruskan jawab. Okey, baik. Jom. Orang terbaik. Tiga orang terbaik. Inah Syaimah pun 95. Salah satu. Belum ada 100 lagi. Wah, dah ada 100 . Alia Nur Syuhada. Alia Nur Syuhada binti Mat Tairuddin. 100 orang pertama dikira sebagai pemenang. Okey, tak apa. Teruskan jawab. Sambung dulu . Okey, baik. Kembali ke slide . Cikgu Analina. Kembali ke slide . Okey, baik. Ya, betul. Okey, dah . Cikgu Analina. Okey, dah. Okey, cikgu ulang balik . Quiz tadi ada 20 soalan. Cikgu akan buka sehingga pukul 2:30 petang. Sebenarnya nak tengok berapa orang yang jawab, kita boleh tengok terus data. Tapi masa tak mengizinkan, tak apa, biar kamu jawab. Kamu boleh jawab sehingga pukul 2:30 saja. Okey, hanya sekali percubaan. Kalau dah jawab, tak boleh ulang lagi lah. Tiga orang 100 yang pertama, cikgu akan bagi hadiah. Okey, tiga orang saja. Tak ada lebih. Okey, baik, kita teruskan. Ini merupakan kelas-kelas Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang ada untuk minggu ini . Yang pertama Cikgu Alias dah lepas dah hari Senin lepas. Tajuknya Bidalan. Ini Cikgu. Dan petang esok malam, minta maaf. Esok malam hari Ahad, Cikgu Fair. Dengan tajuknya Sinonim dan Antonim bersama dengan Cikgu Fair. Jadi boleh set reminder kamu . Untuk pastikan kamu ingat hadir ke kelas pada esok malam. Okey, seterusnya. Ni cikgu nak umumkan . Sambil jawab quiz tu boleh lah dengar. Sebelum ini pada minggu lepas cikgu ada buat satu quiz. Quiz ni memang dinyatakan tidak diberikan sijil dan memang tak boleh masuk ke dalam PAJSK pun. Ini saja untuk beri hadiah kepada kamu. Kenapa? Supaya kita nak menghangatkan kehangatan liga bola sepak kita . Tajuknya quiz biar jasa jadi kenangan. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua adik-adik sekalian, quiz ni yang cikgu akan pilih dua pemenang saja. Okey, kedua-dua pemenang itu cikgu akan bagi pelitup muka ataupun mas. Okey, mas KDAFC ataupun Kedah Darul Aman Football Club. Okey, mas ini. Mas ini harap-harap masih ada lah stoknya sebab akan order. Okey, baik. Jadi tahniah kepada 989 penyertaan. Tak sampai 1,000. Okey, tak apa. Itu dah dikira banyak tahniah. Okey, dua orang akan menerima hadiah iaitu pelitup muka KDAFC. Okey, Naik Johan, orang kedua ataupun pemenang kedua yang dapat ialah siapa? Kita tengok Hishira Mahendran. Tahniah kepada Hishira Mahendran tahniah. Dari SJKT Ladang Bukit Serampang Negeri Johor. Orang Johor tetapi kuis ini tentang Kedah. Dia boleh jawab. Jadi tahniah. Wow, hebatlah okay, tu. Tahniah. Betul. Okey, Johan kita ialah Syaiful Faizal bin Abdul Wahab. Orang Pulau Pinang ni. Vocational balik Pulau Pinang. Sedih sikit. Orang Kedah tak menang. Okey? Tak apa. Tak balik ni. Tapi orang lain yang menang. Tak apa. Yang penting itu pengetahuan am kamu. Okey, baik. Jadi tahniah kepada kedua-dua pemenang. Yang murid-murid tadi teruskan menjawab. Okey, jadi itu sahaja daripada Cikgu Shidi untuk hari ini. Segala kekurangan, kelemahan, cikgu mohon maaf. Okey? Kita akan cuba sentiasa perbaiki. Jadi tahniah kepada semua yang sertai kelas pada hari ini . Syabas dan tahniah. Okey, sebelum saya serahkan kembali kepada Cikgu Noni, kita nak tengok sebentar data ataupun berapa orang murid yang dah jawab . Ui, dah ramai . Kalau boleh paparkan sikit Cikgu Narita, nampak? Okey, boleh. Berapa tu? Baik, yang dah jawab setakat ini, ui, dah banyak. 59 orang. 59 dah jawab . Sebab kita nombor 1 tak dikira. Berada bukan ni . Okey, jadi yang kita dapat 100 siapa?
Okey, 100 pertama Alia Nur Syuhada, 100 kedua dah ada Ahmad Ziyad bin Nordin, 100 ketiga pun dah ada Kahril bin Michael. Okey? Baik. Jadi teruskan jawab sebagai soalan. Ada, nanti cikgu akan hubungi. Jangan risau. Yang penting sertailah grup Telegram Nest to You. Okey? Baik. Jadi itu sahaja daripada cikgu Shidi. Cikgu serahkan kembali kepada cikgu Noni. Boleh tukar paparan cikgu Nariza. Okey, terima kasih cikgu Shidi di atas penyampaian ilmu itu tadi. Dan kita pun dah kesutukan masa. Cikgu Hasan, cikgu Nariza pun dah masukkan link sijil, link Telegram cikgu Shidi. Cikgu Nariza dah masukkan kan? Dah masuk semua dah. Dah masuk semua dah. Anak-anak semua boleh tengok dalam ruangan chat. Sila sila masukkan nama, taik nama dan kod terakhir untuk hari ini ialah nombor 4. Kod terakhir untuk hari ini ialah nombor 4. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Shidi kerana ilmu yang disampaikan hari ini songsang. Bukan songsang ilmunya, ayat songsang. Jangan ni pula Cikgu Shidi ajar benda-benda yang songsang pula tu. Cikgu Shidi nak ajar benda-benda yang okay, ayat songsang. Okay, untuk itu rasanya kita pun dah kesuntukan masa. Okay. Anak-anak semua boleh melihat ya kelas pautan untuk melihat kelas-kelas Ayu di www.academyyoutuber.com. Tentunya tuition secara percuma anjuran Academy YouTuber. Okey, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, untuk itu cikgu jemput cikgu-cikgu di konti untuk memberikan sepatah dua kata. Kita mulakan dengan Cikgu Usha ya, Cikgu Usha. Cikgu ucapkan terima kasih ya kepada cikgu-cikgu NEST 2 ni dan juga kepada murid-murid. Okey, terus belajar, terus mengikuti kelas tuition percuma ini. Sekali percuma, selamanya percuma. Okey, saya serahkan balik kepada moderator. Okey, Cikgu Noni, saya celah sekejap eh. Okey, untuk link sijil kamu hanya guna email MOE dan juga email e-didik saja. Kalau tak ada email e-didik, guna email MOE. Pelajar di Malaysia sudah tentu ada email MOE itu, okey. Jangan tanya nak dapat di mana email tersebut. Cari sendiri. Okey, baik. Kembali pada Cikgu Noni. Ya, betul. Kita hanya gunakan email e-didik ataupun email MOE saja. Email yang lain tidak boleh akses link sijil ya. Begitu juga link kredit Ayu telah dimasukkan di ruangan cek. Kamu boleh masukkan kredit. Kamu akan dapat 3 kredit untuk satu kelas. Jadinya kumpul-kumpul dapat hadiah. Okey. Okey, seterusnya kita dengan Cikgu Nariza. Control host kita pada hari ini. Tak ada Cikgu Nariza, tak ada lah blue cat dan sebagainya tu. Cikgu Shidi. Terima kasih ya kerana bersama-sama belajar pada hari ini ya. Cikgu macam sibuk sikit kan. Jadi minta maaf. Sibuk sikit. Ya. Cikgu Nariza dah tak fokus tu. Okey, terima kasih Cikgu Nariza. Okey. Dan Cikgu Sharifah sepatah dua kata. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mek Noni selaku moderator pada hari ini dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Brody, penyampaian yang begitu bermakna. Nampaknya pada minggu ni murid-murid kita tak pening lagi dan tak songsang lagi dengan ajaran beliau. Dan kita nampak tadi komen, semua komen yang menggembirakan hati Cikgu Shidi. Semua komen kata dah faham. Maksudnya pengajaran Cikgu Shidi berkesan. Jadi apa lagi? Ni like ni. Cikgu Shidi tu like. Ya. Share. Dan juga subscribe sekiranya masih berwarna merah. Kalau dah merah, dah warna kelabu jangan tekan lagi. Jangan tukar jadi merah lagi. Nanti Cikgu Shidi pergi tangkap jadi helang awak. Dengar awak tengah tukar tu. Dan pesanan terakhir cikgu, jangan lupa joinlah grup Telegram Next to You kerana selepas ni kita ada lagi apa Cikgu Shidi? Kita akan jalankan sesuatu program yang menarik. Nak tahu? Join sekarang. Betul. Okey, itu saja Cikgu McDonald. Okey, terima kasih Cikgu Sharifah. Tadi cikgu pergi berjalan-jalan main hujan. Jadi Cikgu Sharifah ganti saat ya.
terkeluar main hujan sekejap tadi. Okey, akhir sekali untuk Cikgu Shidi, sepatah dua kata dan presenter kita satu-satunya Kumbang pada hari ini ya. Okey, Cikgu Noni eh, saya nak minta kebenaran eh, lebih dua kata saya nak sebut eh. Okey, baik. Yang pertama sekali, terima kasih kepada yang sertai kelas pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share eh. Okey, baik. Jadi jangan lupa eh, untuk subscribe. Tujuannya kenapa? Supaya kamu tak terlepas notifikasi. Mungkin ada video ataupun program-program seterusnya. Okey, baik. Kemudian tengok tadi di ruangan komen. Ada lagi yang kata, cikgu tak boleh nak buka link sijil. Cikgu dah kata eh, guna email MOE dan email e-didik sahaja. InsyaAllah boleh. Kemudian satu lagi, ada yang komen, okey? Cikgu nampak tadi Aditya komen, cikgu soalan dialah ibu saya. Salah jawapan. Jawapan cikgu dah cek, memang betul, tak ada salah. Dialah siapa ibu saya Aditya? Ayat songsang. Ya. Yeah. Dialah ibu saya ayat songsang. Kenapa ayat songsang? Kamu kena tengok bahagian partikel lah. Okey, kenapa dialah ibu saya ayat songsang? Bukan ayat susunan biasa. Jadi jawapan di situ semua betul. Okey, dan ni yang dah jawab kuis nampaknya dah menghampiri 100 orang yang jawab kuis eh. Jadi tahniah eh. Nanti yang pemenang cikgu akan hubungi selepas ini. Okey, baik. Kemudian kami juga kumpulan S2, kalau kamu dah pernah sertai program-program kumpulan S2, kita ada buat karnival Ini Negaraku minggu lepas penutup. Dan sebenarnya kami sedang berusaha dan kita telah pun menghantar dokumen-dokumen diperlukan untuk mendapatkan pengiktirafan KPM. Jadi sama-samalah kita doakan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan pengiktirafan. Kalau dapat surat tersebut, kami akan umumkan dan confirm sudah pasti semua penyertaan kamu boleh dicatat atau dimasukkan, direkodkan ke dalam PAJSK tanpa ragu-ragu lagi. Okey, doa-doakan semoga berjaya eh. Doakan semoga berjaya. Tak janji tapi kami dah hantar. Okey, itu saja. Jom masuk dulu. Yang penting masuk grup dulu. Jom. Masuk grup next tu lah. Okey, terima kasih Cikgu Shidi. Okey, mai rakan-rakan semua, anak-anak di bawah tu masuk grup next tu. Bagi sokongan yang padu untuk next tu supaya kita dapat manfaat daripada apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, untuk itu sebelum berpisah, cikgu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada grup kumpulan panitia Nestu kerana memberi peluang untuk sama-sama bersama di Konti pada hari ini. Okey, juga jangan lupa Sabtu minggu depan bersama lagi dengan Nestu. Jangan lupa beri sokongan pada my share ya, share, like dan jangan lupa subscribe apa channel-channel cikgu yang berada di Konti pada hari ini. Hari ini kita bersiaran di channel Cikgu Shidi. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Shidi. Okey, Cikgu Sharifah, Cikgu Usha, Cikgu Nariza dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Meknoni. Okey, Cikgu Meknoni dalam ya, channel baik. Cikgu. Ada bowling okay. Ya, ada bowling. Okey. Sebagai penutup, Cikgu doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat. Okey, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Stay lah Bi Ayu, sentiasa setia di Ayu kerana di sini hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua. Berikutan semua. Pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia, dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah, dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.